Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala mampu lagi kita hidup di bumi Allah Taala dengan mengerjakan taat kepada Allah Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah beri peluang kepada kita, beri rezeki kepada kita dapat puasa sebulan dan dapat berhari raya. Sekarang kita masih berada di dalam bulan Syawal lagi. Esok Tuhan nak ui lagi kodok kok kita, kita tak tahu lagi. Tetapi hok kita nampaknya separuh dah bulan Syawalnya kita dah rasa dah. Jadi peluang dan nafas yang Allah Ta'ala beri kepada kita tidak lain tidak bukan supaya kita dapat baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalulah kita ada masalah, ada dosa dengan Tuhan, kita boleh minta maaf. Kalulah ada amalan lagi kita hok tinggal, hok gapo, kita nak kambuh, kita nak qada, kita nak gapo, tu peluang hidup sebenarnya. Bukanlah peluang hidup ini nak menambah seronok, nak menambah lagi masalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bersyukur Allah Ta'ala izin lagi kita untuk hadir di dalam majlis-majlis menyebut nama kekasih dia. Ada orang Allah Ta'ala tidak izin nak sebut nama kekasih Tuhan, dok sebut nama kekasih setan saja. Kekasih Tuhan katanya Allah Ta'ala tak usah sebutlah nama kekasih hamba, sebut nama lain. Bererti orang itu Allah Ta'ala hina dia atas muka dunia. Maka akhirat dia akan nampaklah kehinaan dia tu setara mana. Tetapi Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, lidah kita boleh selawat lagi. Boleh berselawat kepada Nabi, boleh puji Nabi, boleh gapo, tidak lain tidak bukan. Itu adalah anugerah daripada Allah. Kena terima kasih ke Tuhan. Kena selawat banyak kepada Allah Ta'ala. Kena selawat kepada Nabi. Kena terima kasih banyak kepada Tuhan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni Tuhan kekalkan. Tidak mustahil Allah Ta'ala nak tukar kedudukan kita. Kita duduk molek-molek. Kita duduk dalam majlis orang molek. Kita duduk saing dengan orang molek. Tiba-tiba esok ke lusa ke minggu depan ke Allah Ta'ala tukar saing kita. Kita jadi saing orang tak molek, kita jadi orang tak molek, kita duduk dalam majlis tak molek. Sebab itulah katanya ulama, kalau kita duduk dalam nikmat, jaga molek. Takut-takut, takut Tuhan kata untuk hargai nikmat ni, tak apalah, nampak tak sih sangat. Tuhan kata aku tukar tempatmu lah. Nampak tempat orang molek mu tak sih, tak hargai sangat. Maka aku tukar tepuk tak molek pula. Kita bimbang lagu tu. Kalau tukar dia balik semula jadi molek tak apa. Tukar pas mati. Sudah kita. Masalah belakang. Ada seorang wali Allah Ta'ala Tuhai uji. Tuhai uji dia. Bukan dengan maksiat. Tuhai uji dengan kekufuran. Uji dengan kekufuran.
Kita ni uji dengan maksiat ya. Malah istighfar dah, malah minta maaf dah dengan Tuhan. Nah. Kita masuk kepada kitab kita lama dah tak baca kitab kita ni. Nah. Lama benar dah kitab ni. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah perkataan dia irsaluhu sallallahu alaihi wasallam man yakshif an adadil adu wa iddatihi wa asalibuhu fi ma'rifati zalika. Rasa baca doh ni. Rasa baca doh hamba rasa ni. Tajuk lepas pada tu. Lepas ni kita duduk bincang mengenai Rasulullah ketika berperang, strategi Rasulullah ketika perang. Maka Rasulullah ni ketika berperang dia tukar watak dia. Watak hok boleh tukar. Watak hok tak boleh tukar ya tak tukar. Maka dari perang Rasulullah menipu kalau kita kata al-harbu khida'atun. Perang-perang ini merupakan penipuan. Maka tak salah kita kalau perang kita nipu. Nah, bilangan tentera kita tidak royak, kita nak pergi masa bila, kita serai dah kodok ke apa dia, boleh nipu. Ya. Eh, apa tidak ke menipu itu tidak boleh ke? Dia, kalau menipu itu kerana diri kita. Jika kita menipu kerana kepentingan diri kita, jika kita menipu itu kerana nafsu kita, ya. Bahkan ibadat kalau buat kerana nafsu juga menjadi bukan ibadat. Semaya kerana nafsu, kerana minat, kerana suka, kerana saja-saja, kerana kapo. Ikut kita. Tahu apa dia mau semaya? Tahu tak biasa, tak semaya. Bagus semaya, tahu semaya gitu-gitu. Kerana nafsu, kerana nak tunjuk ke orang, kerana kapo, ah maka ibadat pun tak jadi ibadat. Nabi katakan min amalin yatasawwaru bi surati dunya yasiru ila suratil akhirah bi husni niyyah. Berapa banyak amalan kita tengok amalan dunia. Amalan tak comel. Tetapi amalan itu jadi amalan akhirat kerana niat yang molek. Berapa banyak amalan kita dapat amalan akhirat, amalan comel tetapi jadi amalan tak molek. Jadi amalan dunia kerana jahatnya niat. Maka Rasulullah antara kepintaran dia di dalam berperang Rasulullah menggunakan tipu helah. Perang mana boleh jujur serik. Oh tak benar lah kita. Nyo. Maka menipu itu bukan kerana nafsu kita. Bukan kerana kepentingan kita. Tetapi nak memenangkan agama Allah Ta'ala. Boleh? Ya boleh. Maka menggunakan penipuan pun boleh? Ya boleh. Bahkan ulama' membahagikan menipu. Nipu-nipu ni kepada beberapa hukum. Ada wajib lah kena nipu. Kalau tak nipu berdosa pula. Ya Rabbi saat ni kata berdosa. Nipu tu tak boleh. Apa kata wajib pula kena menipu? Antaranya katanya ulama kalulah seseorang mari jumpa kita nusuk dalam rumah kita. Ada orang jahat nak bunuh dia, tiba-tiba dia bersembunyi dalam rumah kita. Marilah orang jahat tanya kita, demo ada nampak tak lelaki tu? Pada masa tu wajib bagi kita kerana nak menyelamatkan nyawa orang yang dizalimi, wajib berdusta. Jadi kita berdusta bukan kerana kepentingan kita. Bukan kerana nafsu. Bukan kerana ada kepentingan, ada sebab untuk maslahah diri kita. Tak. Kita bernipu itu kerana nak menyelamatkan nyawa. Kerana Allah Ta'ala suruh bantu orang yang kena zalim. Wajib pada masa tu. Kalau kita kecek jujur pula, ada masuk. Duh, kakak tu duduk dia tu. Berdosa dah pula kita kerana jujur tidak kena pada tempat dia. Nah, begitu juga warung-warung, perai warung. Jolo, ai tak si bunuh orang kafir. Ai kesian we. Ai amun nak tetok ke kesian ke demo. Tak apalah demo tetok amun. Tak leh lah lagu tu perai. Maka ada beberapa benda ketika perai watak jadi tukar. Nah, bukan kata prinsip hak asah tu tukar. Tak. Kejujuran tetap kena jujur. Niat kerana Allah. Niat yang molek tu kena ada. Tapi strategi tu kena ada. Nah.
Antaranya Rasulullah guna tipu daya, tipu heloh dalam perang. Tak boleh buat seterik lagu tu. Buat setai tasawuf lagu tu. Ha, beratlah perang kalah lah. Eh. Maka katanya kitab ni katanya pengarah kata Rasulullah pernah menghantar orang untuk mencari khabar mengenai musuh. Kalau kita agak perisiklah mata-mata nak tahu kita perang ni berapa orang. Persiapan kita nak perang ni, perang ni bukan cale-cale. Jamin dulu kalau ajak perang Rasulullah cuik-cuik orang jatuh hok balik semua mari belakang kena perang. Buat kita Islam tak ramah lagi, siapa dia lagi nak tolong agak orang lain? Tak boleh. Ada peperangan orang kafir nak tolong. Rasulullah kata, "Dak, ambo minta tolong orang kafir, minta maaf." Maka Rasulullah guna orang Islam saja. Orang Islam saja. Berapa orang pada masa tu tak ramah? Cuik-cuik habis. Hak balik semua wajib fardu ain apabila Rasulullah kata pergi perang jihad. Maka pergi perang jihad ni matilah. Harapan untuk balik semula sangat tipis. Kerana dengan persiapan orang Islam itu terlalu sedikit, tentera senjata pula kurang. Bini kalau lepas tok laki tak sedok koyak nak kelik semula. Rasulullah pesan dah. Kalau lepas anak jatuh jangan dok royak kata dia nak raya sekali dengan kita dah. Kalau perang sebelum raya, nak royak gua noh. Maka kalau gi tu gi mati rezeki ya kalau kita benar kelik semula tu boleh kejayaan itu rezeki daripada Allah. Nak jamin minta maaf kata. Sebab buat kita perang ni kebanyakannya senjata dan alat persiapan untuk perang ni kurang semacam alik kita. Nah. Ha, maka nak perang ni bukan cale-cale orang juga. Buat kita ni nampak naik seh juga. Tu terajak perang menakut pahit juga buat kita ni kadang-kadang ni. Seh ya. Angin seh robana ya. Nah. Maka Rasulullah antara cara dia ya kena tahu berapa orang kita nak perang berapa orang ni. Namun kan kita pergi tak padai selok lah. Maka nak tahu berapa kau tentera musuh, berapa orang kau, senjata dia lagu mana. Sunnatullahnya lagu tu. Rasulullah ni tak ada hati paling bertawakal dengan Allah Ta'ala. Hati paling serah kepada Allah Ta'ala. Semua pekerjaan Tuhan menang dan kalah di tangan Allah Ta'ala berlaku buat. Tetapi strategi alik kita, biar boleh pahala. Benar ni benar biar boleh pahala kita. Kalau kita pergi dengan tawakal aku tu, kalau benar tak boleh pahala langsung. Mungkin tu hasil langsung lah tu. Tak ada usaha alik kita. Maka Rasulullah nak ajar biar boleh pahala dalam perang, kita buat siap. Pegang pedai juga. Pakai baju besi. Kadang-kadang Rasulullah pakai dua nak suruh pahala banyak lagi. Nah. Oh, wak mari kuda, wak mari gapo, habis pitih kerana perang. Nah. Benar kalah, Allah Ta'ala berlaku. Bukan menentu ke. Kata benar kalah dengan persiapan kita. Tetapi tugas kita sebagai hamba mesti mempersiapkan diri kita untuk menghadapi suatu benda. Kalau perang, kalau ibadat, kalau gapo ko, maka persiapan alik kita tu kena ada. Nah, Rasulullah hatta sahabat wa min zalika irsaluhu Huzaifah radhiyallahu anhu yaumal ahzab. Rasulullah pernah menghantar seorang sahabat nama Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani ni gelar dia sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang rahsia Nabi. Antara rahsia yang paling besar dan paling pelik Rasulullah beritahu kepada Huzaifah, iaitu Rasulullah memberitahu kepada sahabat nama Huzaifah. Seorang ni lah tahu. Orang lain tak tahu. Sayyidina Abu Bakar, sahabat rapat dia pun tak tahu. Sayyidina Umar pun tak tahu. Sayyidina Osman pun tak tahu. Sayyidina Ali pun tak tahu. Hak ni tahu. Gapa dia? Nama orang munafik. Nama orang munafik. Ada kata riwayat Rasulullah beritahu belakang. Nama sekia-sekia duduk di kampung sekia-sekia. Ada riwayat kata nama orang munafik sampai hari kiamat. Ada kata. Maka Sayyidina Huzaifah ni tahu siapa dia munafik. Maka Sayyidina Umar apabila meninggal Rasulullah, dia pergi cuik Sayyidina Huzaifah. Dia kata, "Wahai Huzaifah, Rasulullah ada beritahu satu rahsia sangat besar. Lebih daripada rahsia negara lagi." Apa dia? Nama orang munafik. Musore saja tahu siapa dia munafik. Nampak muka juru belakang buat kita ni. Nah, nak ikut belakang semacam. Nah, buat kita set kita jangan pecah. Tain apa paling belakang sore habuk tak ada. Nampak, nampak ramah dah buat kita. Maka Rasulullah royak sore kah? Huzaifah sore ya tahu. Tak suruh nipu depan Huzaifah. Maka katanya Sayyidina Umar royak kat ambo kah? Nah,
Siapa dia ke? Eh, Sayyidina Huzaifah kata, hamba tak royak, hamba rahsia ke? Rasulullah kata jangan beritahu hamba tak boleh royak. Nyok cuik juga, nyok pojok juga, akhir sekali gini lah. Hamba ni orang munafik kau duk. Sayyidina Umar, takut ni? Takut ni? Padahal dia ni tak ada lah. Sayyidina Umar ni ke? Bukan kata orang, setel pun takut ke dia. Balik sana ayah hendak. Ayah ndo setan tak takut lah mana lagi. Ni anak-anak buah ya. Anak-anak didik dia. Ni setan pun takut. Kalau saya ni nak rumah kalau dia lalu mana-mana jalan, setan tak boleh lalu jalan tu. Setan pergi jalan-jalan lain. Buat apa? Saya ni nak rumah ada. Saya ni nak rumah ada, setan tak boleh nak gerak. Nak nipu manusia tak boleh. Tengok khamak saya ni nak rumah. Setan lagi berang. Ada dia nak goda manusia, saya ni nak rumah tegur lalu. Eh, mu yang ikut setan. Setan putus asal lalu. Kalau ada saya ni nak rumah dalam majlis mana-mana, sudah. Tak ada. Tak payah pergi lah kata buat kita. Pergi saja. Boleh minum air teh saja. Tak boleh gapo satu. Maka Sayyidina Umar ni setara tu pun tanya. Ambo ni nak munafik tak? Kita duk rasa mu'min semacam ni. Oh, duk rasa rapat dengan Allah Ta'ala. Tak ada telitah pun kita ni munafik. Tapi Sayyidina Umar rapat saing dengan Rasulullah pun. Eh, bimbang juga. Bukan antara kata-kata masyhur Sayyidina Umar. Dia kata kalulah semua orang masuk syurga kecuali seorang lelaki saja, maka aku bimbang akulah dia. Kalau semua orang masuk syurga kecuali seorang, ada seorang lelaki saja Tuhan nak masuk kalian dalam dengan aku, maka aku bimbang takut akulah dia. Kita Tuhan kata 10 orang yang masuk syurga. Sah kita nombor satu. Sah kita dalam 10 orang berat sungguh. Bisanya kita nah. Bisa pada Sayyidina Umar amal eh, tak sedok kira. Jadi lagu tu, apabila lagu tu katanya Sayyidina Huzaifah, wahai Umar, aku royaklah sikit, membuka orang munafik. Oh, soka Sayyidina Umar. Lepas tu lagu mana? Setiap kali orang mati, Sayyidina Umar akan tengok Sayyidina Huzaifah. Huzaifah pergi tak? Oh, dia tak pergi. Oh, Sayyidina Umar kata, aku tak pergi. Nah, dia buat percamai kata orang ni munafik, Sayyidina Huzaifah tak pergi. Maka Rasulullah hatta, kalau kita SB dia lah. SB paling besar sekali ni. Semua rasio-rasio yang besar. Besar pada rasio negara. Besar pada rasio ekonomi. Rasio ketentera eh. Rasio nama yang pelik-pelik. Sayyidina Huzaifah. Atta ketika Perai Ahzab. Perai Ahzab ni tak ada perai paling besar sekali lah. Antara pada zaman Rasulullah. Perai paling besar sekali antaranya adalah Perai Ahzab. Perai Ahzab ni berlaku apabila orang kafir berlawan dengan Rasulullah kalah. Belawai kalau Rasulullah agama Islam semakin tersebar. Maka orang kafir kata tak boleh biar dah. Ajaran Muhammad ni berat dah dia kata. Maka dia pun kumpul orang kafir yang ada kawasan tu. Berkumpul habis. Kumpul dalam 100 ribu ataupun 10 ribu tak ingat dah apa. Banyaklah anggota. Dalam ramanya maka jadi satu tentera yang sangat besar. Rasulullah pada masa tu duduk di Madinah. Maka nak pergi peracur Madinah. Nak hancur ke agama Allah Ta'ala. Nak lawan dengan tentera Islam sikit lagi pada masa tu. Maka berlakulah Perai Ahzab. Perai Ahzab dipanggil. Wa qauluhu dan Rasulullah pernah berkata. Ya Huzaifah, wahai Huzaifah. Mugi fazhab wadkhul fil qaum Huzaifah. Mugi di kawasan orang kapi itu, mu tengok, ia ada buat apa dia lah ni. Lepas tu, mu duduk senyap, tengok orang tak perasan, mu ramah-ramah tentera ni, nyamah lah kali jadi tukar masuk ko, nyamah pakai jadi prebek ko, apa dia tak tahulah. Nyamah tengok berapa orang, tentera dia berapa orang, klik, mari orang cerita kat ambo. Nah. Rasulullah tak pergi setai tawakal bismillah buat kita. Tentera nak mari bismillah bawa lah kelewe cok kau gapo kipah kau hok patah-patah mundah hok katok atas kepala dak. Rasulullah persiapkan dia pun nah ikut sunnatullah juga. Nah. Jadi tidak salah kita. Ada orang kata kita tak boleh pegang dengan sesuatu, tak boleh bergantung dengan sesuatu, kita kena bergantung dengan Allah. Betul. Bergantungnya hati mesti dengan Allah. Tetapi persiapan itu kena ada. Itu Nabi Muhammad ajar. Rasulullah pun sebut dalam riwayat kata, wahai Huzaifah, mugi ambil cari cerita-cerita mengenai musuh, mari sini beritahu kepada hamba. Tu strategi Rasulullah dalam perang. Atas prinsip. Memang lagu tu. Siapa keluar ni tentera pergi perang mana-mana mesti ada prinsip.
Tak ada perai pun ada juga perisi SB lah berapa dia nak cari maklumat. Ha tu memang. Kita nak pergi jelas-jelas lagu ni, tobat lilah demo tak royak. Cekak nak pergi royak tanya, demo berapa orang mari? Bawa ke apa dia? Ojo-jom nah kalau kecek lagu tu, maka kena cari rahsia. Sebab itulah membuka ataupun memecah rahsia negara hukum bunuh. Hukum bunuh. Kalau memecah ke rahsia peperangan. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Ketika Rasulullah nak pergi di Mekah, Rasulullah duduk Madinah, pergi dengan orang Mekah. Maka sahabat ni dia ada keluarga di Mekah. Dia ada keluarga dia di Mekah. Moga dia seorang saja musafir, dia ikut Rasulullah pergi ke Madinah, maka keluarga dia ada di Madinah. Maka di atas juga. Kok keluarga dia saja, bukan nak pecahkan rahsia Rasulullah nak pergi serai ke apa dia. Tulis kata siap sedialah. Kata Rasulullah nak mari serai ni kata, puak kita pergi sembunyi mana-mana. Ya ayat kutuk keluarga dia saja. Tulis surat wi kepada seorang perempuan hok nak pergi ke Mekah. Rasulullah tahu berita. Muka Rasulullah diberitahu oleh Jibril. Kata ada seorang lelaki sahabat mau pecah rahsia kita ni nak pergi perang. Oh, Rasulullah kata siapa ni? Oh, pecah rahsia negara. Pecah rahsia nak pergi perang ni lagu mana? Saidina Umar kata ni pengkhianat ya Rasulullah. Bunuh. Hukum bunuh. Paling berat sekali tu memecahkan rahsia negara. Rasulullah panggil sahabat tu, mu atas surat ke apa dia? Eh tak ada ya Rasulullah. Ngoyak molek. Kata ambo dapat berita kata mu atas surat. Ha ambo atas ya Rasulullah. Mbak apa mu atas kata? Mana boleh pecah rahsia negara kita nak perang apa pergi atas maklumat kat orangnya. Katanya dia ambo atas kok keluarga ambo ya Rasulullah. Ambo tak royak kok siapa-siapa dia ambo pesan kok keluarga ambo supaya takut berlaku perang gapo-gapo selamat dia ya Rasulullah. Dia boleh pergi mana-mana. Tu sahaja ambo tak ada royak kata bilangan ke apa tak ada kau. Ah sudah. Mata kau siapa dia? Dia pun royak gini-gini. Maka Rasulullah atas siapa dia? Sayyidina Ali seorang, siapa dia? Sayyidina Umar kau apa dia? Gi cari wanita tu. Dok mana dah dia? Bila atas? Maring gitulah. Ah kalau maring lebih kurang jauh ni dia gini. Perjalanan nak pergi siapa tak siapa lagi ngutu. Oh, unggah-unggah jumpa seorang perempuan. Kau bila ramah-ramah. Ada tak nama sikit-sikit? Ada. Tanya. Sayyidina Umar kata. Demo ada orang pesan barang tak? Daripada Madinah pergi ke Mekah. Oh, tak ada. Tanya-tanya desak-desak tak? Tak itu. Ai kata lagu mana orang ni? Kata Sayyidina Umar kita royak dah ni tak? Ai. Ke Rasulullah tukar maklumat. Ai, tapi kita tak cakap royak dah tino ni tak mengaku ni. Katanya Sayyidina Ali tak boleh. Cekar Rasulullah. Bukan main-main Rasulullah muka bagi wahyu. Bukan prinsip. Oh prinsip CIA kau berapa dia dok ni bagi hok wahyu ni. Cekar salah kata. Katanya Sayyidina Ali kita selok kain dia. Selok kain kali ni. Selok kain aku mana. Katanya Sayyidina Ali mu nak mengaku kau dok. Kalau tidak kamu selok kain depan orang ramai ni. Kamu selok sungguh? Kamu selok sungguh? Oh gosok sekali dia pun buka sanggul dia waktu ubik. Surat. Nah, temudah dah surat. Wak klik surat tu pergi Rasulullah baca. Rasulullah pergi baca depan Rasulullah. Ha tu. Perang ni sebab tu orang hok duduk keliling kita orang hok betul-betul jujur. Kalau hok duduk belakang kita hok semata-mata nak duduk gapo dia sudah. Tapi perang paling seekor habuk tak ada. Ha, temu rabulah. Soho boleh tapi temu ngarabulah kita. Jadi Rasulullah nak jadi sahabat Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ni orang jujur sungguh. Rasulullah nak kata dia nak uji sahabat dia nak duduk saing dengan dia. Ambo minta bukan minta piti. Ambo minta nyawa demo nak. Wei, ambo wei. Ambo mati tak apa ya Rasulullah. Hancur tubuh ambo tak apa. Tak ada. Benda paling berharga bagi manusia adalah nyawa dan ruh dia. Kita lah ni minta piti dengan saing tak siwi. Neh. Kita nak bawa agama, nak korban. Oh, minta maaf saya sibuk. Telefon Allah minta maaf saya. Ada kejauhan. Setara tu. Kalau duduk sama Rasulullah sudah dah kita. Munafik. Ni nak ayat cerita munafik. Tapi duk rasa imam kemah keming. Allahu Rabbi. Jauh bumi dengan sahabat. Ne? Sahabat dulu dalam setia. Begitu setianya. Masih rasa takut-takut munafik. Amboi. Isaruhu. Rasulullah menghantar orang yang mengkacau bilau ke soft-soft orang kafir nah dan memecah belah ke perkumpulan mereka wallahu a'lam.